Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Robby Rock mencari Kuliner akan nge-review Teo Banjar. Yeah, kali ini ada dari Banjar Jawa Barat, guys. Nih, ini ada Tutug Oncom Teo Banjar dan ada sambelnya. Nih, ulala. Dan ada asin, guys. Nih, pokoknya hari ini akan saya makan diperlukan nasi hangat dan Teo Banjar dan sambal dan asin. Woo. Oke. Kita akan review dulu ya, guys. Dan kali ini ada Ungas alias Sangu ya, guys. Nih. Pokoknya nanti akan saya masukkan ke sini, akan dicoba Teo Banjarnya kayak gimana ya, guys. Lala, tunggu ya. Oke, sebelum makan jangan lupa cuci tangan dulu, langsung semprot sama sanitizer. Ya, guys. Oke. Coba kayak gimana dengan rasanya Teo Banjar. Nih. Dari ini bisa jadi nasi Teo Banjar dan akan masuk dengan ikan asin Teo. Kita akan cobain ya. Dan sekarang ada sambal Teo. Oke, kita coba ya, guys. Oke. Dulu sambalnya. Jangan lupa. Nah, sekarang udah masuk TO-nya, udah masuk sambalnya, udah masuk asinnya, dan kita akan pondasi dulu. Kita akan coba Teo Banjar, oke, guys? Oke. Ini nasinya masih pulen-pulen kayak gimana? Baru mengangkat dari magic chair ya. Coba dulu. Nasinya. Jangan lupa beli Teo Banjar ya. Ini rekomendasi banget buat pecinta kuliner. Pokoknya kerasa banget Teo-nya, asinnya enak banget. Pokoknya terima kasih buat Teo Banjar. Oke, jangan lupa pesan ya. Terima kasih buat Teo Banjar. Sekali lagi, hatur nuhun. Jangan lupa buat pecinta kuliner beli Teo Banjar. Oke, saya akan makan dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Robby Rock mencari kuliner.